sedap kopi ni. Kopi dari CEO. Siapa-siapa yang berminat nak order boleh PM saya untuk tempahan. Okey, bertemu kembali bersama-sama saya Hamidi Izwan di channel YouTube Labu Studio. Sebagaimana yang anda semua ketahui yang follow YouTube channel Labu Studio, saya memiliki action camera daripada model Insta360 1R 1 inch edition. Walaubagaimanapun, saya dapati kamera ini dia bundle sekali dengan satu biji bateri je, yang mana pada pandangan saya tak cukup untuk kerja-kerja fotografi dan videografi. So beberapa minggu lepas saya dah buat tempahan untuk extra bateri beserta dengan fast charging hub untuk Insta360 ini. Dan hari ini baru saya ada peluang untuk buat unboxing dan juga saya review produk tersebut. Jom, apa tunggu lagi, kita unbox. Jom kita unbox. Okey, untuk seller daripada Shopee tu, dia ada beberapa pilihan lah, option kita boleh pilih. Sama ada kita nak dia punya charging hub sahaja ke, ataupun kalau kita nak bateri sahaja, ataupun kita nak ada set dengan satu bateri, dengan dua bateri, ataupun bateri yang berkapasiti besar. So saya pun tak ingat saya tempah yang mana satu. So yang ini dia bagi cuma ke, dia ada macam baldu kat sini. Biasanya yang ini untuk letak smartphone je ni. Sampai dua dia bagi. Nanti saya letakkan dia punya link Shopee dekat ruangan description kat bawah. So yang ini fast charging hub, battery base. Ni dia panggil battery base lah. Untuk battery-battery Insta360 dia panggil battery base. So yang ini pun battery base juga. So dia punya size yang sama. Sebab apa saya pilih yang ini dan bukan yang berkapasiti besar? Sebab set Insta360 1R saya dah beli siap-siap dengan cache daripada small rig. So dia hanya muat standard battery base sahaja, size yang ini. Kalau yang berkapasiti besar tu dia tebal, jadi dia tak boleh masuk dalam case yang ini. Saya lagi prefer kalau ada 2-3 bateri lah kita simpan, saya simpan sekali. So yang ini kita cuba buka yang ini dulu. Ini mempunyai kapasiti sebanyak 1190 mAh ya. Separuh daripada yang saiz yang lebih besar tu. So ini tak ada apa-apa lah, dia punya manual pun tak tengok kot. Okay, so saiz dia sama dengan yang ini. So yang ini yang standard waktu saya mula-mula beli set Insta360 1R 1 inch edition ni. So yang ini kita boleh just slot saja masuk. So yang ini biasalah, kadang-kadang ada yang risau kenapa dia ada, dia punya gap dia ada ruang sikit kalau perhatikan betul-betul eh. Tapi Insta360 claim yang dia ni waterproofing. So tak ada masalah kalau dalam hujan ke, ataupun nak rendam dalam air yang tak berapa dalam lah. So yang ini tak ada masalah sepatutnya, sebab dia kata, dia claim ini adalah action camera yang weather seal. So yang ini dia special tentang Insta360 ni sebab dia jenis modular. So kita boleh cabut dia punya CPU yang ada screen dia, dengan dia punya camera module, dan juga dia punya battery base dia. So dah jadi satu action camera. So kita view melalui sini, kamera melalui depan lah. Ataupun kalau katakan kita nak buat selfie mode, ok,
kita boleh cabut dia punya modular set ni dan kita pasang dia terbalik. So bateri sama juga, kita akan masukkan bahagian bawah. So dia akan jadi selfie mode lah. So dia akan slot in tapi terbalik lah. Kamera, screen, monitor dan juga dia punya battery base, CPU dia. Fast charge hub untuk Insta360 1R. So jangan silap ya, sebab Insta360 dia keluarkan beberapa model lah. 1R untuk yang jenis modular set yang macam ni. Two time faster, dia charge dua kali ganda lebih, laju lagi lah. Dual charging, boleh charge sampai dua battery base. Smart efficient power delivery, marketing lah. So dia ada battery adapter dia 18 watt. Kuat jugalah 18 watt ni, macam iPhone charger. Okay, dia punya kabel lah. Satu yang saya suka tentang Insta360 ni, dia menggunakan USB-C. So standard sekarang ni kebanyakan peralatan, telefon, smartphone, iPad yang terbaru daripada Apple pun dia tak gunakan lightning cable lagi dah. iPad yang baru dia gunakan USB-C. Tapi tak macam mana, iPhone yang baru keluar ni, iPhone 12 ni, dia keluarkan balik lightning cable dia. So kan dah susah ada dua kabel, satu lightning cable, satu lagi USB-C. So saya suggest kalau katakan kebanyakan peralatan device kalau guna USB-C senang. Kalau hilang kita beli, kita mungkin ada backup extra USB-C yang lagi satu. Tak ada kita nak bawa banyak kabel lah. Ada kabel USB, ada USB micro USB, ada yang USB-C, ada lightning cable lagi. Berapa banyak kabel dah nak bawa. So yang ni dia pakai USB-C standard untuk katakan kebanyakan peralatan gadget yang saya ada lah. Macam saya punya Fuji Film X-T4 yang saya gunakan untuk rakam video ni pun gunakan USB-C. iPad saya pun gunakan USB-C. Smartphone saya pun saya gunakan USB-C ya, daripada Huawei P30 Pro. So senang, kalau hilang satu saya ada backup satu lagi. So dia ada dua tempat charging connection dia. So yang ini connection dia. Senang eh. So kalau katakan kita ada dua, masukkan dua-dua USB-C, kita boleh gunakan. Oh, tercabut. Kena tekan sikit. Bila dia tekan dia ada bunyi klik, baru dia tak tanggal. Untuk sambungkan dengan bahagian sini, di hujung USB yang ini kita boleh sambungkan kepada adapter yang ini. So inilah set fast charge hub yang dia claim dua kali ganda lebih laju berbanding charger yang lain. Kabel, adapter dia, power adapter dia, dua bateri, battery base dan juga fast charging hub dia. So yang ini dia bagi percuma rasanya lah untuk handphone kot. So yang ini sama juga memegang yang ini. Okey, satu benda yang ini saya beli daripada online juga Shopee. Ini kata selfie stick lah daripada Telesin. Tapi special selfie stick daripada Telesin ni
Satu dia gunakan GoPro punya base lah. So yang ni kita nak adjust dia punya angle dia, and then kita lock. Kalau kita nak cabut, kita buka habis and then kita boleh cabut lah. So yang ni dia datang kan, special dia yang pertama. Yang ni kalau kita pusing, 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 kita boleh extendkan dia. So yang ini panjang dia, saya ingat hampir 1 meter. Rasanya 80 ke 90 cm. So yang ini kita lock. Kalau kita buka satu, dia akan buka satu dan kita lock. Kita pusing lagi, lock. Kita pusing tangkai dia lagi, kita boleh tarik lagi. Tarik lagi, pusing, kita boleh tarik lagi. Itu satu. Kemudian dia boleh jadi selfie stick, kecil je. Yang kedua, dia ada smartphone holder. So kalau katakan kita connect dengan kita punya Insta360, kita tak perlu pegang smartphone sebelah, kita pegang kamera sebelah. So yang ini kita boleh letak je smartphone kat sini. So ini angle kita boleh adjust lah. Kita boleh adjust. So smartphone kita melintang macam ni. So yang ini kita adjustkan kat belakang. So Insta360 dekat depan. Yang ketiga, paling best ialah dia ada dia punya kaki dia. Dia punya kaki dia. So yang ni, satu kita kena unlock dia dekat bahagian bawah. So kita pusing untuk unlock, dia akan buka. Selepas unlock, kita kena lock dia balik. Baru dia fix tak bergerak dan kita boleh letakkan. So kalau ada masa-masanya bila saya nak buat time lapse ke apa, saya just bawa yang ini sahaja. Saya buka dia panjang. Saya buka dan saya tegakkan. So saya biar. Kecuali pada waktu-waktu yang mana angin kuat ke, yang itu saya tak gunakan yang inilah. Satu sebab dia kecil dan ringan. Kalau angin kuat, saya takut dia boleh jatuh. Tapi dalam keadaan biasa, saya tak perlu risaulah sebab kaki dia, base dia sangat kuat. Dan dia sangat stable. Selagi kita tak usik, dia takkan gerak lah. Kemudian dia ada dia punya strap. Strap ni mudah kalau katakan nak bawa travel ke. So just sangkutkan dekat tangan je strap ni. Strap dia pun ada lock. Dan bila kita ni, kita lock, kita boleh masukkan dalam tangan kita. So special jugalah Telesin punya selfie stick ni, sebab dia sangat detail dan sangat berguna lah. Dia punya function dia macam tempat untuk telefon, dia punya kaki dia, base dia. Kemudian dia boleh, kita boleh laraskan ketinggian kita. Dan dia gunakan standard GoPro punya lock dekat base bawah sini. Okay, so itu sahaja review saya pada kali ini tentang Insta360 dan juga aksesori daripada fast charging hub dan juga battery base berserta dengan Telesin selfie stick. So kita jumpa lagi di lain waktu, di episod yang lain untuk review-review yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan like video episod pada kali ini. So berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.